Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Kita turun-turun ke petani, karena kadang mereka tuh kalau panen kan bareng-bareng mas, sehingga kadang overload sampai apa basi kan seperti itu. Itu kan juga kasihan. Nah itu berarti kan bagaimana agar nggak ada kelangkaan produk. Nah tadi yang disampaikan Pak Bupati keren. Pak Bupati sudah menyiapkan kalau nggak salah di mana ya, Karang Peloso. Iya, ada ini alat pendingin untuk kapasitasnya 100 ton. Itu keren sekali loh, keren banget. Jadi saya kira itu bagus banget untuk menyeimbangi supply and demand, ya kan. Ketika ada overproduksi bisa disimpan. Nah ketika kelangkaan bisa disebarkan sehingga tidak perlu banyak-banyak impor.